Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogky TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review, saya akan unboxing dan review camping gear baru. Ya, ini adalah Bare Bones Edison Mini Lantern. Ya, ini LED, lentera LED dari brand Bare Bones, brand asal US ya, asal dari Amerika. Dan berbagai produknya seperti perlampuan ini, lighting yang terkenalnya ya, seperti ini. Dan ada pisau, kapak, dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu camping gear atau di lighting yang favorit saya ya, yang paling saya suka, di ukurannya yang compact, mini. Jadi Bare Bones Edison Mini Lantern ini untuk menghidupkan daya lampunya itu dia memakai, ada dua opsi, bisa memakai baterai double A dan bisa juga di charge ya, ada port USB-nya ya, pakai power bank gitu. Karena di dalamnya itu sudah include dengan kabel USB-nya ya. Daripada penasaran, ya saya pun juga sama sih. Langsung aja saya akan unboxing dan review Bare Bones Mini Edison Lantern ini. Ya, jadi seperti ini ya, dus atau packaging dari Bare Bones Edison Mini Lantern. Nampak depannya, ini bolong ya. Seperti ini keren ya warnanya, hijau olive atau olive sih Bare Bones sebutnya. Ini ada deskripsi keterangan di bagian dus belakangnya ya. Ini bisa bertahan ya. Ini ada dua settingan untuk keterangannya atau terangnya. Ada low dan high. Kalau yang low bisa 20 jam kurang lebih. Kalau yang high paling terang bisa kurang lebih sekitar 5 jam. Ini dapat micro USB micro ya cord di dalam, include di dalam dus ini. Dan ini ada garansi 1 tahun. Di sini ada sudah weather resistant. Ini keterangannya itu LED-nya 35 lumens ya. Yang low, sedangkan yang high itu ada di 100 lumens. Ya udah, langsung aja saya akan unboxing dan review Bare Bones Edison Mini Lantern ini. Ini kabel tie-nya sudah saya lepas ya. Ini lebih cepat. Jadi yang didapat ini, ini Bare Bones Edison Mini Lanternnya, keren ya. Yang warna olive atau hijau muda seperti ini ya. Selanjutnya ini ada buku petunjuk, itu ini ya, silika gel. Dan ini port USB cable micro-nya. Yang micro ya ini ya, jenisnya. Ya, jadi ini aja yang didapat dari Bare Bones Edition Mini Lantern ini. Nah, jadi saya akan jelasin dari bodinya ini ya, dari Bare Bones Edition Mini Lantern ini, dari bahannya. Ini bahannya sepertinya aluminium gitu ya. Dan ada stainless juga. Di sini ada bahan rubber juga atau karet gitu. Ini logo Bare Bones-nya, keren ya. Untuk detail-detailnya di sini cakep banget sih, keren. Ada warna hijau dan warna stainless gitu. Warna silver ya. Dan baut-baut, semacam baut ini warna hitamnya gitu. Ini ada hook buat digantungin di lighting pole dan lain sebagainya. Untuk di bagian bawahnya, ini ada bahan dari plastik ya untuk masukin baterai. Untuk bagian ini bahannya plastik sih, plastik bening gitu. Jadi ini beda dengan Bare Bones yang railroad yang besarnya. Jadi ini ada mini dan ada juga yang paling besar atau Bare Bones railroad namanya. Itu bahannya kaca, ini bahannya plastik sih buat ininya. Oke, dan ini untuk masukin baterainya. Unlocknya ke sebelah kiri seperti ini. Untuk ngebuka, tutup. Nah, ini ada baterai 2 buat baterai double A ya. Ya. Begitu. Oke, sekarang saya mau ngetes ngidupin lampunya. Oh iya,
Ini tombol yang tombol ini yang rubber ini karet ini tombol buat on off-nya dan dua settingan lampunya juga ditekan berkali-kali ya ke, untuk ada low dan high-nya gitu. Dan yang ini untuk port USB-nya ya, port USB micro. Langsung aja saya masukin deh, mau saya tes ngidupinnya memakai USB port micro cable ini dulu. Karena ada dua ya, hidupinnya bisa pakai ini kabel dengan di charge ke power bank dan bisa juga menggunakan baterai tadi ya, baterai double A. Nah, tinggal dicolokin aja ke power bank. Jadi seperti ini. Tinggal di tombol powernya, on off-nya. Seperti ini lampu yang nyalanya low. Yang paling rendah ya, ini ada di 35 lumens. Dan ini yang tadi low ya. Sedangkan ini yang high, ini ada di 100 lumens. Jadi ini yang paling terangnya. 100 lumens menurut saya udah cukup terang ya buat lampu yang compact mini seperti ini. Jadi keren ya. Dan saya mau tes yang menggunakan baterai ya. Oh ya, saya mau timbang dulu ini beratnya untuk berat bare bones lighting ini aja berapa ya tanpa menggunakan baterai. Beratnya itu di 187 gram. Jadi menurut saya ringan ya. Compact juga, dan saya ini mau ngebukanya tinggal di atau unlocknya terke sebelah kiri dan buka seperti ini. Dan sekalian saya mau timbang dulu yang menggunakan dua baterai double A seperti ini. Ini baterainya juga baru. Seperti ini, saya timbang dulu aja ya. Beratnya jadi 234 gram. Jadi masih compact lah, ringan. Dan saya akan nyalain lampunya. Jadi gitu aja, keren ya. Nah, jadi seperti ini, ketika lampu di workshop ini sudah dimatiin dan gelap, lumayan terang ya, buat 100 lumen, ini yang paling terang, yang high, nah ini yang low, ini yang high. Wih, terang banget ya. Jadi gimana, bare bones edition mini lighter ini, keren kan? Menurut saya sih keren ya. Ini yang cahaya low-nya, yang paling kurang terang, dan ini yang paling terang, yang high-nya. Cukup terang nih buat solo ya, buat camping solo berdua juga ya, family camp juga oke banget sih. Nah, seperti ini nih, ini menurut saya ini lebih cocoknya digantung ya di pole, lantern pole, karena dia ada hooknya gitu, jadi cahayanya itu bisa lebih menyebar ke yang ada di daerah meja ini, jadi lebih luas cahayanya. Sedangkan kalau diletakin di table, di meja gitu ya, ini kurang menyebar ya, jadi menyebarnya hanya di area sedikit aja gitu. Menurut saya sih kurang ya, kurang maksimal gitu cahayanya. Lebih bagusnya sih digantung atau yang di paling tinggi, jadi biar cahayanya lebih menyebar ke mana-mana gitu. Karena ada bagian ini tadi ya, seperti kanopi ini atasnya. Ini bagus juga sih, jadi misalnya ada gerimis atau apa, airnya melebar ya, keluar nggak ke ini, kena. Keren-keren. Jadi menurut saya ini bare bones edition mini lantern ini cocok banget ya buat berkegiatan outdoor seperti hiking, trekking, climbing, backpacking, car camping, motor camping, camper van dan lain sebagainya. Sebagai lampu emergency juga oke ya, buat di rumah, buat dimanapun, dan di indoor pun ini bagus banget sih bentuknya, jadi masih cocok aja sih dipakai di mana aja. Cahayanya yang menurut saya terang ya, 100 lumen. Ini 100 lumen yang high-nya, yang low-nya 35 lumens. Ada dua opsi ya buat ngidupinnya juga, bisa menggunakan dua baterai double A dan bisa juga menggunakan power bank dengan micro cable ini ya, type micro. Dan dicolokin aja ke bare bones mini edition-nya ini. Tapi baterainya dilepas dulu.
karena ini hanya opsi aja. Jika tidak memakai baterai, bisa di charge menggunakan power bank ya. Dia akan hidup. Dan misalnya nggak ada power bank, ya tadi bisa pakai dua baterai double A ya. Itu aja sih. Jadi gimana? Ini salah satu lampu LED, lentera LED rekomendasi dari saya sih, keren. Warnanya yang olive dan warnanya juga banyak ya, ada kalau satu ada merah, hitam, biru, bronze, dan lain sebagainya. Karena ini compact dan ringkas dan ringan juga ya. Jadi ini cocok banget sih buat sebagai camping gear baru saya, buat nanti dipakai moto camping ya, mungkin hiking juga dan kegiatan outdoor lainnya. Ini very sangat recommended banget sih. Bare Bones Edition Mini Lantern ini. Ya, jadi sekian video unboxing dan review Bare Bones Edition Mini Lantern ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.